Miss Sifu, kita sudah berhasil sampai di rumah nenek. Oh. Ayo masuk, sayangku. Nenek sudah menunggu kalian. Tapi terkadang nenekmu membuatku takut. Buat diri kalian nyaman, nenek akan menyiapkan meja sebentar. Sangat menjijikkan. Ah, kau jangan cemas, sayang. Itu jauh lebih baik. Mari kita makan. Itu bagus sekali. Tapi lihat betapa cantik dan besar dirimu. Kalian tunggu apa lagi? Ayo kita makan. Supnya sudah hampir dingin. Nenek, sup ini sangat lezat. Iya, ini lezat. Bagus sekali. Itu yang nenek suka. Makanlah. Nenek, aku tidak bisa makan lagi. Aku juga. Tapi kalian belum makan apa-apa. Ayo, cepat makan. Tapi kalian belum makan apa-apa. Di zaman nenek dulu, kami tidak pernah menolak makanan. Tapi lihat kalian, kalian hanya kulit dan tulang. Ayo kita makan lagi. Kalau tidak, nenek bisa marah. Aku tidak mau makan lagi. Peruno memasukkan wajahnya ke piringku. Kau harus makan lagi. Kalau tidak, kau tidak akan bisa besar dan kuat. Apa? Ini dia, pesawatnya datang. Kasihan, Miss Sifu. Lain kali kita datang saat waktunya camilan saja. Ups, apa ada yang lihat kacamataku? Lari! Nenek tidak pakai kacamata! Tolong, aku tidak bisa keluar! Aduh! Lari, Miss Sifu! Lari! Ayo, kau pasti bisa! Ada kecoa raksasa! Sekarang kau akan rasakan dasar kecoa! Tolong! Berhenti! Sebelumnya kecoa, sekarang wortel. Kenapa ada banyak sekali benda raksasa di dapurku? Sana, kembali ke kulkas, wortel. Ups, hampir saja. Ups, maafkan nenek. Nenek tidak akan kehilangan kacamata lagi. Semoga saja tidak. Ha 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 ha